Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Oke, okay, guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara mengatasi suara yang ada di komputer ataupun laptop itu tiba-tiba tidak ada ya. Oke, okay, ini tadi saya ngalamin banget dan alhamdulillah sudah ada suaranya kembali. Jadi untuk caranya sendiri sangatlah mudah. Kalian bisa langsung perhatiin di bagian volume kayak gini, klik kanan dan di sini troubleshoot on problem ya. Dan di sini langsung apa namanya? Loading kayak gini dan kita tunggu beberapa saat dan nanti kalau udah akan ada seperti ini. Kita tunggu. Nah, oke. Okay. Nah, di sini tergantung kalian mau pakai speaker atau headset ya. Biasanya nanti secara otomatis dan manual sesuai dengan apa yang sudah ditancapkan di komputer kalian ataupun laptop kalian. Kalau udah di next aja, guys. Seperti itu ya. Yes, audio. Oke, okay, setelah ini kan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini saya rekam ulang ya guys ya, karena setelah melakukan instalasi pada video ini suara saya jadi hilang. Maka di sini saya voice over lagi, dan pada intinya itu kalian tunggu aja guys sampai proses instalasinya ini selesai ya. Walaupun nanti di tampilannya ini kayak not fixed ya, tapi tenang aja guys. Nah, seperti ini. Tapi tenang aja, kalau yang seperti ini dijamin pasti normal ya. Maksudnya kembali aman lagi. Nah, kalau lebih aman lagi silahkan di restart baru kalian coba untuk suaranya. Saya yakin udah bisa ya guys. Oke, kurang lebih seperti itu untuk caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.